Stenson dan juga Cheng Kang dari China. Savitova. Kedua-dua pemain mempertahankan kemenangan bagi mereka. Kita lihat ke Stenson telah mengalahkan Rashid dalam pelawanan yang pertama dengan pelawanan di Games. Kemudian menepikan Thomas Hansen. Savitova. Untuk kemenangan kali kedua. Manakala Cheng Kang pula mencapai kemenangan terhadap Rashid dan juga Thomas Johansson. Jadi sudah dua kemenangan yang dikemas oleh kedua-dua pemain. Bermakna siapa yang mencapai kemenangan dalam perlawanan ini akan melakukan diri ke peringkat separuh akhir. Ini adalah pertemuan kali ketiga bagi kedua-dua pemain. Dua kali bertemu sebelum ini pada tahun 77. Dalam kejohanan terbuka ke China, Peter Gate menang dengan permainan di game. Tetapi dalam kejohanan terbuka ke Hong Kong pada tahun lalu dimenangi oleh Cheng Kang dengan 15-10 dan 15-9. Rekod di antara kedua pemain ialah satu sama. Jadi siapa yang menang akan melekatkan diri ke peringkat separuh akhir. Karena dalam kumpulan E, Rashid dan juga Thomas Johansson sudah terkeluar dari persaingan untuk ke separuh akhir. 0-2. Peter Gate Christensen ketinggalan untuk awal game yang pertama. Mata permulaan dipungut oleh Peter Gate. Kesilapan yang dilakukan oleh Cheng Kang yang membuat pukulan keluar gelanggang. Sama sekarang ini sudah dua kali berturut. Mata demi mata diberikan oleh jago Asia Cheng Kang. Mata mudah yang dipungut oleh pemain muda dari Denmark Peter Gate. 4-2 sekarang ini. Walaupun pada peringkat awal nampak Cheng Kang yang mudah untuk keluar gelanggang. Peluang bagi Cheng Kang untuk mengejar kedudukan itu. Banyak pukulan yang dilakukan keluar gelanggang oleh Cheng Kang. Dan Sufri yang tidak ketinggalan untuk menyaksikan perlawanan yang dilangsungkan di stadium tersebut di kompleks sukan Pianas. Lagi satu mata dapat dipungut oleh Peter Gate Christensen dengan mata mudah yang mana kesilapan sendiri yang dilakukan oleh Cheng Kang. Dapat diskat oleh Cheng Kang. Dimatikan. Saksikan matanya. Lagi-lagi pukulan keluar yang dilakukan oleh pemain yang berusia 23 tahun yang merupakan juara Asia 98, Cheng Kang. Savitova, 2-5. 2-5, cuba dikejar sekarang ini. Rata-rata permainan Cheng Kang banyak melakukan kesilapan di awal ini untuk memberikan ruang kepada pemain Denmark, pemain muda yang dianggap sebagai golden boy bagi Denmark. Peter Gate Christensen memungut mata muda. Thank you.
Tanggung yang diberikan oleh Chen Tao. 5-2. '98 Peter Gate menjadi juara Eropa. Samping itu terbuka dan terbuka Malaysia, terbuka Swiss dan juga terbuka Jepun. 6-2. 6-2, mata demi mata sekarang ini dipungut oleh Peter Gate Christensen. Service over. Bola kepada Cengga. Panjang yang menyaksikan berbagai kebolehan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pemain sama ada Cheng Kang ataupun Peter Gate Christensen yang berakhir dengan crossnet yang terkeluar dari gelanggang untuk memberikan servis kepada Cheng Kang. Keluar gelanggang semula kepada Peter Gate dengan 6-3. Sudah 13-6 sekarang Peter Gate Christensen untuk game yang pertama ini mendahului Cheng Kang. Satu kedudukan yang selesa untuk pemain muda Denmark, namun begitu servis betina milik kepada Cheng. Jaring memenuhi kepada Peter Gate Christensen. 13-6. Cuba dibantah keputusan oleh Cheng Gang yang mengatakan Peter Gate sudah mereka Peter Gate sudah melepasi jaring ataupun terkena jaring. Tapi pengadil memutuskan perlawanan dengan 13-6. Keluar. Mata penamat sekarang ini untuk Peter Gate Christensen dalam game yang pertama mengatasi Cheng Kang. Kesilapan sendiri yang dilakukan oleh Cheng Kang menamatkan perlawanan dalam game yang pertama dengan 15-9 memihak kepada Peter Gate Christensen yang sememangnya berkehendakkan kemenangan dalam perlawanan ini kerana siapa saja yang menang akan melekatkan diri ke peringkat separuh akhir. Game yang kedua, Cheng Kang mesti mencapai kemenangan dalam perlawanan ini. Bagi menghidupkan harapannya. Tolakan yang cantik yang dilakukan oleh Cheng Kang mencari sudut gelanggang setelah tewas dalam game yang pertama dengan 9-15. Satu Cheng Kang servis kepada pemain Denmark Peter Gate Christensen yang kita saksikan ini juara Eropa 1998 yang menempatnya cuba mengikuti jejak langkah Martin Christensen yang memenangi kejuaraan ini pada tahun 1984, satu-satunya pemain Eropa yang berjaya merangkul juara Grand Prix Final sehingga setakat ini. Tanggung yang diberikan sudah dapat diagak oleh Cheng Kang. 1-0. Walaupun dapat dikembalikan tetapi hantarannya betul-betul tinggi di depan jaring. Memudahkan kepada Peter Gate Christensen untuk membuat pukulan kencang. Saksikan lagi sekali. Senang bahwa dia membuat hantaran balas, tetapi sudah ditunggu.
dilakukan oleh Peter Gates dalam game yang kedua ini. Untuk peluang kepada Chenggang untuk mencari kemenangan dalam game yang kedua. 0-2 untuk Peter Gates. Jadi semasa 2-0. Chenggang tidak banyak merangkul kejuaraan pada tahun 98. Selain kejuaraan Asia, tidak ada kejuaraan yang dapat disandang kecuali Nat Johan Hong Kong dan Nat Johan Cebu Keswin. Kesilapan Chenggang, dan kali ini tindakannya cukup baik dari Chenggang. Satu permainan yang cukup cantik yang ditunjukkan oleh Chenggang. Memaksa Peter Gates Christensen menggunakan ataupun berlari ke seluruhan gelanggang dengan kekuatan pergelangan tangan atau kebolehan pergelangan tangan yang digunakan dengan sepenuhnya bagi memerangkap pemain gelanggang. Lagi sekali dalam kalangan terpaksa Chenggang terpaksa buat hantaran balas yang memberikan hantaran tanggung. Saksikan lagi sekali ulang time aksi yang ditunjukkan oleh bola keluar. Lagi satu mata dapat dipungut oleh PTG Christensen. Satu mata diberikan sekarang mencanggang. Dalam game yang kedua, dia perlu menang dalam game yang kedua ini bagi membawa permainan ke game yang ketiga setelah kalah dalam game yang pertama. Walaupun dia sudah dapat mencentramkan keadaan permainan, tetapi tindakan terakhirnya itu terus keluar langit. Tiga. Kali-kali kita lihat ulang tayang. Gagal untuk Peter Gates mendapatkan mata. Chenggang perlu mendapatkan mata yang berterusan untuk mencari kemenangan bagi membawa permainan pada game yang ketiga. Juara Asia dan juara Eropa yang beraksi sekarang. Sasaran. Itulah silih berganti 2-3 dan 3-2. Semula kepada Chenggang dengan kedudukan 3-2. Kesilapan dari Peter Gates yang cuba bermain di jaring sedangkan Chenggang sudah menunggu di hadapan. Memberikan mata sesuai kepada Chenggang. Sekejap saja servis yang dilakukan. 2-4. Pertama.
kencang dari Peter Gitt Christensen berjaya mendapatkan mata penyamaan dalam game yang kedua setelah menang dalam game yang pertama dengan 15 mil. Siapa saja yang menang dalam perlawanan ini akan naikkan diri ke peringkat skor akhir. 5-4. Kali pertama Peter Gitt mendahului Cheng Gang dalam game yang kedua. Cheng Gang mohon keluar gelanggang untuk mengecap peluh tapi dia diizinkan oleh Karel. Oh, cantik sekali pukulan yang dilakukan oleh Peter Gitt Christensen, menepati sasaran dengan hantaran lintang sedangkan Cheng Gang belum sempat bersedia. Walaupun dari arah forehand itu dia gagal untuk membuat pukulan balas. 6-4. Sudah dua mata pula Christensen meninggalkan Cheng Gang. Luang bagi Cheng Gang untuk menyamakan kedudukan seterusnya untuk mencari kemenangan dalam game yang kedua. Tinggi antara lagi. Oh, satu jab badan dan juga penggunaan pegangan tangan dengan begitu kemas oleh Peter Gitt Christensen bagi menyekat Cheng Gang untuk memungut mata. Servis berpindah milik kepada Peter Gitt Christensen. Terlampau kuat, 7-4. Peter Gitt terus marah untuk pungutan mata. Sempat sekarang ini Peter Gitt Christensen cross melalui Cheng Gang. Sudah nampak terbayang bagi dirinya untuk naikkan diri ke peringkat skor akhir. Namun begitu Cheng Gang tetap memberikan cabaran untuk merampas kembali servis dengan kedudukan 4-11. Satu lagi pukulan lintang yang dilakukan oleh Peter Gitt Christensen yang begitu sukar untuk dikembalikan oleh Cheng Gang. Lintang yang keras tetapi sudah cukup untuk sampai ke sudut gelanggang yang sukar dikembalikan. 12-4, mata lagi yang dipungut oleh Peter Gitt Christensen. Banyak kita saksikan ulang tayangan menyebabkan rally kita terlepas. 4-12. Tidak terlalu tahu tiga mata ketinggalan sekarang di Cheng Gang dari Peter Gitt Christensen dalam game yang kedua. Ah, cantik badan yang cukup baik. Walaupun begitu persaingan yang diberikan oleh Peter Gitt kedua Cheng Gang terpaksa menembak pukulan di depan jaring untuk memulai pukulan. Lagi satu mata. 6-12. Cheng Gang cuba mengejar kedudukan yang sudah terlalu jauh tetapi bukan mustahil untuk Cheng Gang bagi merapatkan jurang seterusnya untuk mencari kemenangan dalam game yang kedua. Kesilapan sendiri yang dilakukan oleh Peter Gitt
Walaupun Cenggang berada dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang tidak selesa sebenarnya untuk membuat hantaran, apabila dipukul di asap yang begitu untuk merampas kembali servis 27 setelah 3 mata berturut-turut dipungut oleh Cenggang. Pertahanan yang kemas dan return seolah-olah attacking return yang dilakukan oleh Peter Gate Christensen yang banyak mendapatkan mata bagi dirinya, mencari tempat kosong yang begitu baik. Keluar gelanggang, pukulan dari Cenggang menamatkan perlawanan dalam game yang kedua dengan 15-7. Jadi 15-9, 15-7. Peter Gate Christensen mengalahkan Cenggang dari China untuk menaikkan diri ke peringkat separuh akhir. Jadi Cenggang terkeluar untuk persaingan seterusnya dalam Grand Prix Final yang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan di Bandar Sai Petaling, China Tengah.